Baik, sebelumnya selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. In this more in this afternoon, we will discuss about structure and rhythm. And now we will move on the first question. Number one, blah blah blah, big cat. House cats have polyphasic sleeping patterns. That is, they take several naps a day. Dari sini, kira-kira jawabannya apa? Ya, mati terlebih dahulu kalimatnya. Di sini ada tanda baca titik koma, namanya semicolon. Apa kira-kira? Al nomor satu, A, B, C, D. Ah, nah, baik. Kita bahas pertama-tama. Jika kamu memilih jawaban A, ya, itu akan ada dua kalimat utama tanpa conjunction. Nah, kata penghubung, conjunction itu kata penghubung. Hati-hati dengan kesalahan seperti ini, ya. Ini termasuk kesalahan yang paling ter Jadi, setiap mengerjakan soal ini biasa dipakai dalam soal struktur UTBK. Ini juga bisa masuk dalam soal TOEFL juga. Nah, jawabannya yang tepat itu adalah C, Evan. Nah, itu kita tahunya dari mana? Kamu perhatikan di sini ada tanda baca titik koma atau kita sebut semicolon. Nah, semicolon ini itu artinya adalah dan. Dan itu kata penghubung, yaitu menghubungkan kalimat satu dengan kalimat kedua. Evan dulu pernah ingat nggak? Kalau syarat sebuah kalimat itu adalah subjek dan predikat. Di sini subjeknya adalah house cats. Itu subjeknya. Sedangkan predikatnya adalah have bla bla bla. Kemudian kalimat kedua, subjeknya adalah they. Kata kerjanya adalah take. Berarti di sini ada dua kalimat. Nah, sebelum kalimat pertama, house cat, itu kan ada tanda koma. Depannya itu bisa bisa diisi apa? Kalau dijawab A, they are like big cats. Berarti kurang tepat. Nah, karena jawabannya itu sebenarnya adalah C. Jika kamu memilih C, itu kasusnya juga seperti A, akan ada dua main subjek, ada dua subjek tanpa ada konjungsi di antaranya. Nah, jawaban C itu lebih tepat karena dalam soal ini itu sudah ada sebuah complete sentence. Nah, complete sentence-nya itu house cats have polyphasic sleeping patterns. Nah, satu-satunya hal yang perlu dipikirkan adalah penggunaan sebuah kata atau frasa yang cocok untuk big cats. Jadi jika kita menggunakan preposisi like yang B, itu maka big cats menjadi objek dari preposisi, bukan main subject. Jadi jawaban yang tepat itu adalah C. It is the, bukan they are. Seperti itu. Jadi karena di sini materinya kan sudah diperjelas penggunaan the, ya, artikel the itu adalah artikel yang sudah jelas. Yang kita bahas itu adalah big cats. Seperti itu. Ya, jawaban nomor satu C. Nanti bisa dicatat terlebih dahulu di buku kosong atau lembar kosong dulu. Terus
Untuk soal nomor dua, yaitu titik-titik communication, companies are now able to offer radio and television broadcast over the internet. Nah, kita analisa pertama satu-satu. Jika Evan memilih jawaban A, ya, jawaban ini kurang tepat atau ada dua alasan. Alasan pertama, kata enable itu membutuhkan sebuah objek, ya. Kedua, walaupun misalnya enabled, misalkan tambah ed, dianggap sudah memiliki objek, atau advanced technology has enabled many communications. Terus, maka kalimat yang dihasilkan adalah dua kalimat sempurna yang tidak ada kata penghubung atau konjungsi di antara kedua kalimat. Nah, kalimatnya itu adalah advanced technology has enabled many communication. Dan kalimat yang kedua, companies are now able to offer radio and television broadcast over the internet. Nah, itu kalimat yang kedua. Jika memilih B, maka pilihan ini juga kurang tepat. Misal, karena apa? Karena di sini posisinya kita membutuhkan noun, kata benda, lagi supaya paralel dengan teknologi. Jika ada sebuah noun lain, misalkan kalimat ini, new method of storing data, maka susunan itu betul menjadi introducing advanced technology and new method of scoring data. Terus, kalau jawaban C, nah kalau jawaban C ini harus membutuhkan kata penghubung yang namanya subordinate verb. Bukan subordinate conjunction loh ya, berbeda. Subordinating conjunction itu ikaus, kalau subordinating conjunction. Tapi ini yang dibutuhkan adalah subordinate verb. Maka yang tepat jawabannya adalah D, with the introduction of advanced technology. Subordinate conjunction yang mana? Yang advanced ini. Nah, ini. Maka nomor dua jawabannya adalah D. Seperti itu. Kalau kurang paham atau terlalu cepat, Evan nanti bilang. Terus kemudian soal nomor tiga, the consumer price index in the United States, bla bla bla, the inflation rate. Nah, ini soal yang jenis apa maksudnya sering sangat terjadi karena kesalahan yang umum terjadi dalam memilih jawaban atas soal ini itu adalah kata indicate. Ada kata indicate, ya. Karena itu banyak yang beranggapan bahwa pilihan yang benar kalimat ini jawabannya antara A atau C. Nah, sebenarnya pertanyaan ini aslinya cukup sederhana. Yang dibutuhkan untuk melengkapi kalimat ini adalah sebuah main verb. Main verbnya adalah is. Word order. Word order itu susunan kata yang benar dan word form bentuk kata yang benar. Nah, Evan harus mengingat susunan, misalkan titik-titik be an indicator of titik-titik. Artinya adalah sebuah indikator dari titik-titik. Maka jawabannya yang tepat apa kira-kira? D is a primary indicator of. Jadi jebakannya itu adalah A sama C. Tapi posisinya kita itu membutuhkan apa? Indikator. Bukan indicate. Kalau indicate itu mengindikasikan. Tapi kalau primary indicator berarti itu indikatornya. Indikator sama mengindifikasi itu berbeda. Ya toh? Karena A sama C itu sama-sama verb. Kalau B sama D itu sama-sama noun. Indication sama indicator. Nah, tapi lebih tepatnya adalah indicator. Karena depannya ada is, belakangnya ada preposisi of. Seperti itu. Kalau yang B itu kan diikuti primarily, adverb.
kurang tepat. Nomor ini jawabannya D. Terus nomor 2. Bla 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 is area of defense a fort should be built on a elevation and with some sort of natural feature of the landscape to obstruct direct access to the fort. Nah, kira-kira apa? Kalimat ini ada dua klausa, ya, sebagai kata penghubungnya and. Yang tepat apa? Seperti soal sebelumnya tadi loh. Harus ada unsur subjek predikat. Berarti yang tepat adalah D. Itu ya. Nomor 2 D. It is better off. Karena posisinya di situ kan sudah ada kata and. On an elevation and with some sort of natural feature of the landscape to bla 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 bla. Itu kalimat kedua. Kalimat pertama kita butuh yang namanya subjek dan predikat. Nah, subjek predikatnya itu tadi it is better for main clause. Main clause itu klausa utama. Seperti itu. Bisa ya. Lanjut. Nomor 3. Although the grammar of the English language is chiefly derived bla 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 Germanic languages, some 80% of its vocabulary comes from Latin. Mana yang tepat? From. Ya, jawabannya from. Nah, soal ini itu banyak yang memilih by. Dikira kalimat ini adalah kalimat pasif. Mungkin terpengaruh karo kalimat pasif by sama be of. Nah, sebagai pasangan dari derive. Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, kamu harus fokusnya kata derive, derivo itu, ya kata kerjanya, itu harus diikuti from. Itu rumusnya. Maka jawaban yang tepat adalah B. Seperti itu. Oke, sip. Lanjut nomor 4. It was titik-titik the industrial revolution that the United States was able to increase productivity through mechanization. Mana yang tepat? When, at the time, during, because. When. When, kalau memilih jawaban A itu kurang tepat. Kenapa? Karena kalimat ini membutuhkan atau memiliki yang namanya subordinate clause yang lengkap. Misalnya kata when titik-titik when the industrial revolution titik-titik did something seperti itu. Nah, kalau jawaban B misalkan at the time itu juga kurang tepat karena cara itu mudah untuk menjelaskan hal ini adalah kita harus mengucapkan at the time of. Harusnya begitu, tapi di situ malah at the time the berarti kurang tepat. Jawabannya adalah C. Tapi kalau memilih D itu juga kurang tepat karena akan ada subordinate verb yang hilang. Dengan kata lain, itu kita harus memiliki sebuah subordinate clause yang lengkap.
Misalnya seperti because the industrial revolution bla 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 did something. Selain itu, kata because kan juga digunakan untuk sebab akibat. Nah, posisinya ini untuk menjelaskan lama durasinya. Makanya lebih tepat itu pakai T, during. Preposisi untuk noun phrase industrial revolution itu phrase. Noun phrase itu apa? Gabungan kata yang membentuk arti. Revolusi industri. Lanjut. Einstein was able to come up with a theory that has yet to be disproved. Apa? Kalau misal jawabannya milih A, boleh enggak? Kalau memilih A, other scientist, tapi di kalimat sudah ada kata Einstein. Artinya apa? Nanti double subject. Ya toh. Subjeknya kan sudah Einstein. Misal, kalau milih B, nah pertama kali kita perlu tahu bahwa sudah ada kalimat utama yang lengkap dalam soal dan tidak ada bagian yang hilang dalam kalimat utama tersebut. Maka jika tidak ada yang hilang, yang diperlukan adalah penambahan kata yang sifatnya opsional. Maka lebih tepatnya adalah B, similar to other scientists. Kalau C itu kurang tepat karena di situ ada kata S. Nah, kata S itu merupakan sebuah subordinating conjunction. Maka kita perlu sebuah subordinate verb, bukan subordinate conjunction. Oh, kemarin kita sudah membahas konjungsi-konjungsi. Sedangkan yang G ada to be a scientist. Nah, ini juga kurang tepat. Nah, pilihan G ini seharusnya tidak menggunakan bentuk infinitive of purpose. Maksudnya apa? To be itu kan to infinitive, ya toh? Itu tidak menjelaskan how dan why Einstein was a scientist. Jadi lebih tepatnya itu tadi. B. Terus nomor 5. Information technology is quickly becoming the most important economic export. Ini kategori soal mudah, tapi harus tetap kudu hati-hati karena ini jebakannya lumayan ini. Ini penggunaan itu preposisi mana kira-kira yang tepat menurutmu apa? B. B. Nah, di antara empat pilihan jawaban yang tepat itu adalah A. Kenapa? Karena jawaban D itu memiliki susunan kata yang benar, tetapi preposisinya yang salah antara in sama of. Posisinya export itu in, bukan of. Itu toh, ini penggunaan preposisi. Nah, kata yang belakang certain geographical areas itu adalah noun phrase. Gabungan kata yang membentuk arti. A sama C itu juga bisa, cuma posisinya dibalik. Kata areas geographical. Nah, dalam aturan noun phrase, kata benda itu letaknya harus di belakang. Maka yang letaknya di belakang antara A dan B. Nah, yang tepat adalah A. Karena menggunakan preposisi in, tidak of. Itu alasannya. Nomor 5 D. Terus nomor 6.
According to the scientist scientific method, a scientist must consider bla 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 outcome. Nah, untuk menjawab soal yang pilihannya seperti ini, berarti kamu harus mengingat rumus consider diikuti noun, ya. Kemudian diikuti to be, diikuti complement. Nah, penggunaan to be di sini itu sifatnya optional, yaitu boleh dipakai, boleh tidak. Nah, berarti jawaban yang tepat apa berarti? Possibility C. C, ayo diikuti komplemen loh. Komplemen itu apa toh? Pelengkap. Possibility itu kan kata benda. Harusnya apa? Consider diikuti outcome. Consider itu any. Any itu namanya consider ya. Outcome diikuti a possible, berarti lebih tepatnya jawabannya adalah D. Gitu. Jadi outcome a possible, bukan outcome a possibility. Karena belakangnya sudah ada kata kerja lagi yuk. Eh kok kata kerja apa? Kata benda lah. Outcome. Seperti itu. Terus soal nomor 7. Nah, in 1995, Newt Gingrich was sworn Speaker of the House, the first Republican speaker in more than 40 years. Nah, soal yang seperti ini sepele, cuma kadang ini jebakannya sangat parah. Lebih dari 90% kurang lebih. Banyak orang yang memilih jawaban B atau D. Ini soal menyesatkan ini. Jadi untuk bisa menjawab dengan benar, berarti Evan harus paham dengan makna expression to swear somebody in. Nah, artinya apa? Melakukan sumpah resmi dalam suatu upacara atau pelantikan, misalnya presiden baru. Selanjutnya, kamu harus menggunakan preposisi as ketika Anda, Evan, ingin menyebutkan posisi seseorang yang sedang bersumpah atau disumpah. Dalam soal ini adalah posisinya Speaker of the House. Dan akhirnya, kamu juga harus tahu susunan kalimat ini dalam bentuk pasif. Be sworn in as titik-titik. Nah, berarti apa? Yang A. Yes, jawabannya yang A, harus ada kata S-nya, disumpah as Speaker of the House. Banyak orang yang keliru di jawaban B dan D. Itu. Soal ini golongannya soal susah ini, nomor 7 ini. Lanjut. Nomor 8. The farther an object from the surface of the planet. Ada tanda koma. Nah. Mana? Ini ada rumusnya ini. Rumusnya the diikuti komparatif, titik-titik the diikuti komparatif. Materi komparatif itu materi apa? Degrees of comparison. Materi yang Evan dulu dapatkan sewaktu di SD dan kelas 1, kelas 10.
Misalkan ada the bigger, the better, dan lain-lain, itu contoh komparatif. Yang Oh, kalau A kurang tepat, jawabannya adalah C. Kenapa kok C? Nah, untuk menjawab soal ini, itu tadi rumusnya sudah tak bilangi. The diikuti komparatif, komparatifnya apa? Terus diikuti the, diikuti komparatif. Nah, perlu kamu catat bahwa pola itu adalah satu-satunya kalimat yang memungkinkan tidak adanya verb di dalamnya. Kalau B, katakan di situ ada kata kerja. Kata kerjanya apa? Wake, yang belakang. Kalau A, it wake, berarti itu beratnya. The lesser, kan kurang tepat. Kita tidak memerlukan kata kerja di sini, karena sudah ada kata kerja. Makanya jawabannya adalah the less it wake. Maka dimasukkan ke jawaban tersebut. Ya, nomor 9. After her death in 1986, many documentaries titik-titik Georgia were produced. Bla bla bla. Yang tepat apa? Pokoknya fokus subjek, predikat, subjek, predikat. A. The life and Kalau related, dan belakangnya itu sudah ada kata were produced. Berarti kurang tepat. Jawabannya adalah D. Sebabnya memang antara A dan D. Ini materi adjective clause. Nah, kelas 11 ini. Relating itu memodifikasi kata dokumentaris. Dokumentaris. Kalau related itu berbeda. Related to Georgia, kan di sini nggak ada kata to. Nah, kalau relating to bisa. Malah soal ini kelihatannya susah ya, malah ya. Nomor 10. Titik-titik the passage of light, many new plastic are processed using technology rivaling those used in the manufacture of computer chip. Nah, ini tadi sama soal mana tadi? Yang infinitive of purpose. Jadi kalimat ini itu menjelaskan mengapa plastik ya diproses dengan cara di atas. Nah, maka kita harus menggunakan jawaban infinitive of purpose. Mana itu? Infinitive to purpose. Sudah jelas loh. Infinitive itu apa? To diikuti verb satu. Maka jawabannya adalah A. Ada kata to, better permit. Nomor 10. All architectural structures are designed to bear their own weight. Titik-titik. Kamu di untuk soal ini fokus pada
kata penghubungnya, conjunction. C. Karena C. Kurang tepat kalau C. Jawabannya adalah A. As well as that of the people and objects I use them. Nah, kata as well itu merupakan conjunction yang memiliki makna dan juga. Artinya itu. Maka jawaban yang tepat adalah A. As well as itu tidak diartikan sebaik gitu enggak, tapi dan juga. Nomor 10. Lanjut nomor 11. Uranium bla 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 is an exceedingly rare and potentially dangerous element. Nah, permasalahannya soal ini itu menggunakan ing atau ed. Ini materi kelas 11. Relative clause. Kata kuncinya adalah uranium. Kenapa? Karena uranium itu sebuah objek dari kata kerja found. Nah, berarti sudah jelas apa jawabannya. B. Jadi soal nomor 11 ini kalau kita menggunakan verb 3 itu dia menggunakan apa itu namanya ing. Namun kalau menggunakan ing itu kurang tepat. Karena kita uranium itu objek. Masa objeknya double finding itu kan objek. Jadi nggak bisa. Maka harus dibuat bab 3 yaitu found. 12. The flower market in San Francisco is bla bla bla. Dua belas. Ini yang menjebak antara A dan B. Saya kasih tahu. Kenapa A dan B? Kalau A, home to itu adalah sebuah fixed place. Artinya, yaitu dan memiliki arti the location of, artinya. Tapi kalau B, kita harus menggunakan kata the home. Makanya, lebih tepat adalah apa? A. Yang B itu hampir betul, kurang kata the saja. Jadi kalau mau itu ya jawabannya B. Tapi kalau B nggak ada kata the di depannya, maka kayak D itu loh, the home harusnya seperti itu. Tapi depan setelah the home ada kata to, kurang tepat. Yang tepat adalah A. Tiga belas. An overly detailed description of the character and setting of a novel can sometimes distract from the narrative quality of a short story. Describe, descriptive, describing, atau description. Ini golongan mudah ini. Kita hanya memerlukan apa? Subjek, misalnya noun. Kenapa?
Karena sudah ada kata kerjanya. Kata kerjanya yang mana? And sometimes itu loh kata kerjanya. Di situ ada kata and, menghubung. Berarti di sini subjeknya double. Subjek phrase namanya. Maka kira-kira yang mana? A, B, C, D. Tiga belas D, ya, tiga belas D, description. Empat belas. Bla bla bla, the second in size to Jupiter, Saturn has a mass much smaller than that of Jupiter. Di sini pada pertama itu ada kata redux. Nah, redux effect. Mana toh? Itu loh ada klausa asli yaitu while it is second size, second in size to Jupiter. Itu klausa asli. Nah, keduanya itu kita harus menunjukkan kontras antara being second in size, itu artinya yang kedengarannya seperti it is close in size, dengan having a much smaller mass. Maka yang tepat berarti apa? B, while. While second bla 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 has the mass, then ini. Jadi gitu. Terus, nomor 15. Canadian Louis Stephen Street Laurent was among the first bla 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 the North Atlantic Treaty Organization. Nah, ini soal yang golongan sulit ini. Nek menurut saya. Kenapa kok sulit? Pertama dia mati. Susunan countries organization. Ya, countries organization pada jawaban pilihannya itu. Terus yang kedua penggunaan kata organization dalam susunan seperti ini itu seakan kita sedang membicarakan tentang pengaturan, yaitu pengaturannya antara organizing atau pre-arranging. Yang di-organizing itu adalah negara. Padahal kata organization dalam kalimat ini, ya, yang B contohnya A, B, dan lain-lain itu seharusnya sebuah organisasi atau kelompok. Nah, untuk jawaban A, ini materi kelas 11 ini. Jawaban A ini kurang tepat. Kenapa? Karena who was suggested, itu pasif. Itu bentuk susunan yang salah. Harusnya who suggested, tanpa kata was. Berarti kalau dibuat menjadi aktif participle, lebih tepatnya adalah C, suggesting. Aktif participle itu tuh verb-ing. Kalau past participle, itu tadi suggested. Jadi pernah diajarkan belum? Belum ya kayak ya. Materi kelas 11 ini. Belum. Relative clause, materi relative clause. Nanti dicari sendiri di Google, relative clause itu apa sih? Active participle itu apa sih? Passive participle itu apa sih? Itu nanti keluar semua. Soalnya jenis soal ini seperti biasa yang sering diujikan. Terus 16. What is known as the Homestead Act of 1862 granted those who ventured westward? Ini posisinya adalah
Kata kerja transitif yang memerlukan objek. Nah, objek di sini adalah those dan the land. Berarti apa? Sudah jelas toh? Jawabannya adalah B. Land they bought needed and desired. Nah, kita butuh yang namanya objek. Kenapa? Kata kerjanya yang mana? Kata kerjanya adalah granted, menjamin. Berarti menjamin apa? Menjamin land, pulau atau tanah yang mereka perlukan dan inginkan. Seperti itu. Terus, soal nomor satu. From the beginning of the 20th century to the present, technology bla 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 people are beginning to imagine there are no limits to what we can achieve. Nah, biasanya soal ini bisa membingungkan, ya. Kenapa? Pada kalimat ini itu memerlukan yang namanya main verb atau kata kerja utama. Main subject atau subjek utama dari kalimat ini adalah mana papa? Teknologi setelah koma itu loh. Tetapi belum mempunyai main verb, belum ada kata kerjanya. Jadi selain itu kita juga harus memikirkan tentang tenses atau waktu kata kerjanya. Karena dalam kalimat ini itu dinyatakan from the beginning of the 20th century, itu posisinya kan past tense. To the present now, maka kita harus menggunakan apa? Present perfect untuk kata kerjanya. Jika tidak hati-hati, mungkin kamu nanti akan memilih jawaban A. Nah, posisinya jawaban A itu salah. Jawaban A itu masuknya adalah past tense, bukan present perfect. Berarti yang tepat apa? Present perfect. Apa? Aduh. Present perfect diikuti verb 3. Yang di Kok D? D itu past tense. Yang C dong. Present perfect kan sangat has atau have diikuti progress. verb 3. Berarti has progress. Kenapa kok pakai has? Karena subjeknya tunggal. Subjeknya yang mana? Subjeknya adalah teknologi. Itu. Lanjut, nomor dua. One of bla 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 smallest particle though to exist. The quark is believed to exist in pairs together, forming a hadron. Apa? Kalimat nomor dua ini itu memiliki main subject dan main verb. Sudah ada main subject sama verbnya. Jadi Evan nggak perlu melihat bagian ini. Yang perlu diperhatikan adalah kalimat yang awal. Subjeknya itu mana tahu yang tadi, the quark itu loh. Kata kerjanya is believe. Itu diabaikan, berarti Evan fokus pada kalimat pertama. Bagian yang hilang itu adalah namanya determiner. Determiner itu the. Jadi contoh sederhana adalah one of the best misalkan. The best way. Seperti itu. Yang mengecoh itu C. Those of the. Padahal jawabannya adalah B. The. One of the diikuti adjective, diikuti EST. Degrees of comparison. Seperti itu.
Jawabannya D, delta. Terus nomor 3. Titik-titik are contained in DNA, the complex chemical mixture that determine the hereditary characteristic of an organism. Kalimat ini coba diperhatikan. Tidak memiliki kata kerja, ya. Kalimat ini tidak memiliki kok kata kerja. Maaf, tidak memiliki subjek. Maksud saya, tidak memiliki subjek. Maka kalimat ini perlu yang namanya subjek. Subjeknya yang mana? Yang menjelaskan tentang DNA. Berarti yang mana? Materi IPA atau ini toh? Apa? A. Ah, betul. The genes. Genes itu gen. Gen DNA. Itu. Terus nomor 4. Last moderate members of Senate are insisting that changes in the social security system titik-titik meet. Ayo. Ini soal nomor 4 paling sering keluar dalam ujian. Yang C. C, being kurang tepat. Kalau biasanya itu yang menjebak B. Tapi B salah, bukan armed, dibuat. Nah, Oh iya. dikira itu to be diikuti verb 3. Yang oleh karenanya R itu dalam kasus ini itu harus digunakan karena merujuk pada kata changes. Changes itu kan plural, jamak istilahnya. Tetapi pada kenyataannya pilihan B, R itu salah. Jadi untuk menjawab soal seperti nomor 4 ini, itu kamu perlu paham tentang apa yang dikenal sebagai problem subjunktif. Subjunktif itu materi kelas 12. Ingat kata-kata misalkan sebelum kata that dan klausa kata kerja untuk menunjukkan kepentingan atau important. Misalkan ada katanya ada kata ask, recommend, terus suggest, propose, require, demand, dan lain-lain. Ada banyak. Nah, aturan umumnya berarti kamu boleh menggunakan kata kerja dasar atau verb word. Dan tidak boleh menggunakan kata kerja bentuk present atau bentuk past tense. Nah, untuk kalimat negatif itu gunakan not sebelum kata kerja dasar. Nah, untuk kalimat pasif itu gunakan be sebelum kata kerja bentuk ketiga. Seperti contoh soal nomor 4 ini. Contoh mudahnya misalkan bukan kalau biasanya kan ditulis I insist that the study's hard. Itu salah. Yang tepat I insist that he study hard. Loh, Pak, kan he harus diikuti verb 1 SES, tapi dalam kasus ini itu materi subjunktif jadi tidak menggunakan tambahan S atau IS. Ini agak ribet ini jelaskan ini. Karena agak agak panjang. Jawabannya yang tepat itu adalah D, menggunakan kata be meet. B, D, sorry. Yang D. Tidak boleh menggunakan modal juga. Itu juga nggak boleh. Jawaban materi subjunktif. Tulisannya SUB JUNC TIVE subjunktif materi kelas 12 kalau enggak salah ini semester kalau enggak semester 1 semester 2.
Kok banyak materi yang nggak pernah diajarkan ya? Harusnya diajarkan. Terus nomor 5. Born in 1924. Shirley Chisholm became bla 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 elected to the Congress of the United States. Nah, soal ini sering terjadi dan sering terjadi kesalahan. Caranya biar nggak salah gimana? Kamu harus ingat rumus the first diikuti noun, kemudian diikuti verb 3. Kalau kalimatnya pasif, kalau kalimatnya aktif berarti noun diikuti to do something. Nah, posisinya karena kalimat ini adalah jenisnya kalimat pasif, elected, elected itu kan diangkat atau dipilih, maka harus menggunakan rumus the first diikuti African American woman, itu adalah noun, diikuti to be elected, terus verb 3. Maka yang tepat jawabannya apa? B, the first African American woman to be elected. Seperti itu. Ini jebakannya kan antara B dan C. Lanjut. 6. The one in charge of a meeting, bla bla bla, toward the end of the meeting. Apa ini? Ini soal yang sangat menipu. Ayo, harus benar-benar hati-hati. Antara C dan D. Kata kerjanya apa itu? Kata kerjanya adalah tables, yang artinya postpone. Postpone itu menunda. Nah, pertanyaan ini itu tergolong sulit. Karena mereka akan mengira bahwa tables itu adalah noun, kata benda yang artinya meja. Jadi ketika dihadapkan kalimat ini, itu biasanya banyak yang bingung. Padahal kata tables ini di sini adalah kata kerja. Maka jawaban yang tepat adalah di generally tables important topics. Nomor 7. Cupid, one of the ancient Roman gods. Nah, ini materi agreement, persetujuan. Harus diingat main subjeknya siapa? Main subjeknya Cupid. Bukan Roman god loh ya, tapi Cupid. Cupid itu apa toh? Cupid itu kata ganti orang ketiga. Maka kata kerja yang digunakan juga harus sesuai, agree. Nah, dalam hal ini yang sesuai adalah was presented. Karena bentuknya kalimat pasif. Berarti C. Kalimat pasif ini. Kemarin kita sudah belajar kalimat pasif. Nomor 8. It is believed that the modern bird, the Prerodesili, Angelman ini apa ini? Ini ya, pokoknya ya, the Pterodactyls that existed millions of years ago. Jawaban A pasti salah. Jangan memilih jawaban A. Biasanya mereka terkecoh karena modern bird was involved. Tidak. Kata kerja involve itu adalah kata kerja intransitif. Maksudnya apa toh? Kata kerja yang tidak membutuhkan objek. Jadi tidak pernah
dibuat dalam bentuk pasif. Pasti dibuat Evolve. aktif. Jawabannya adalah B. Evolve from. Bentuknya itu. Jawaban ini B. Bebek. Sembilan. Demokrasi tended bla 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 during the 18th and 19th centuries in Britain. Ini harus hafalan kalau soal nomor 9 ini. Contoh sederhana. I plan to go to Surabaya tomorrow misalkan. Atau I enjoyed playing badminton with him. Ini jawabannya apa? Kata ten, tended itu selalu diikuti bentuk infinitif. Nanti apa? C. To evolve. Kalau infinitif itu pasti diikuti to. Bisa dititeni. Tadi kan sudah banyak keluar yang pakai to. 10. He oversees telephone service bla 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 since 1927. Jangan pernah memilih jawaban B. B itu salah. Apa kira-kira? A. Kurang tepat. Yang jawabannya hampir betul kalau A, cuma kurang tepat. Yang tepat adalah C. Jadi kata fast itu tidak usah pakai kata fastly. Kita sebagian besar adverb of manner itu kan biasanya dibentuk belakangnya akhirannya ly. Misal ada kata quickly, clearly, lately, hardly, dan lain-lain, itu tidak perlu ditambah akhiran ly. Contohnya fast, late, hard, itu nggak perlu ditambah ly. Jadi jika ada adverb of manner dalam bentuk fastly, lately, hardly, itu salah. Jadi yang perlu dicatat adalah kata lately dan hardly itu bukan adverb dari kata late dan hard. Lately itu memiliki arti baru-baru ini. Sedangkan hardly memiliki arti tidak pernah atau hampir tidak pernah. Bedanya di situ. Maka jawaban yang tepat adalah C. Has been expanding fast. Seperti itu. Terus, plus. The population of the US is. Nah, ini materi degrees comparison lagi nih. Kelas 8 SMP sama kelas 10 SMA ini materi ini. Nah, materi ini kan RP kan ingin membandingkan dua populasi. Apa? Mudah iki, yo. Ngopi. Tuh, kok B? More. More itu kan diikuti kata sifat yang suku katanya dua atau tiga kata. Contoh, beautiful itu kan tiga suku kata. Kalau tiga suku kata berarti dia pakai more. Kalau satu suku kata, great misalkan kayak
pilihan ganda itu ya cukup ditambah ER saja, tidak usah pakai more. More greater nggak ada. Kalau greater, greater aja. Jawabannya C. Greater than that of Kanada. Jadi populasi Amerika lebih besar daripada Kanada. Karpe gitu. Ini membandingkan dua populasi. Membandingkan populasi ini. 12. Never bla 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 the World Series 2 years in a row during 1970 to 1999. Apa? Ini jebakannya B. Tak kasih tahu, tapi B itu salah. Tapi menjebak. Dibolak-bolak ini malah. Dibolak-balik. Di Kurang tepat, hampir. Ingat kata-kata yang memiliki makna negatif, seperti kata never, not once, seldom, ya, only rarely, atau never again. Itu kata-kata itu jika ditempatkan di awal kalimat, maka kalimat tersebut membutuhkan yang namanya auxiliaries. Auxiliaries itu apa sih? Kata kerja bantu. Contohnya, seldom did he help me. Berarti kalau untuk soal ini, never diikuti verb. Berarti apa? Verbnya langsung antara A dan C. Kalau one salah, berarti yang C. Seperti itu. Kan, kalau D itu kan kemenangan. Jangan pernah melakukan bla 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 bla. Karpe gitu 12. 13. Telecommuting is a new form of work to work such as fathers with children. The chance to work while remaining at home. Yang perlu kamu ketahui di sini adalah terjadinya pemotongan adjective clause. Nah, materi adjective clause lagi. Contohnya itu kalimat affording those previously unable to work itu kalau disingkat itu kan ada kata that afford itu that afford those previously made itu loh. Jika kata that itu dihilangkan ya, maka kata afford itu harus berubah menjadi ditambah ing. Namanya present participle. Berarti kalau memilih jawaban B misalkan ya, itu akan ada dua kata kerja. Is sama afford. Soal nomor 13 itu kan kata kerjanya sudah ada is. Kalau pilih B, berarti kata kerjanya double. Nggak bisa dong. Jika kamu memilih jawaban C, maka ada kata kerja yang hilang. Nah, yang kita butuhkan itu adalah present participle. Cirine participle itu apa? Awalannya diikuti bentuk ing. Berarti jawabannya A. Kalau jawaban D itu namanya past participle. Kalau yang A, present participle. Keluar lagi toh soal seperti ini. Ini soal ini saya ambil potongan-potongan dari tahun-tahun soal UTBK. Seperti itu. Lanjut. 14. Tinggal, waktu kita tinggal berapa menit ini? 20 menit ya.
Nomor berapa ini berarti? 14. The aim of the European Economic Community are to eliminate tariff between member countries. Bla 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 for agriculture, labor, welfare, trade, transportation, and to abolish trucks and carlets. Nah. Ini materi yang menguji tentang kesetaraan, paralelism. Nah, dalam kalimat ini disebutkan the aims, ya, soalnya itu the aims of diikuti tujuan the European Economic Community itu ada tiga. Yang pertama to eliminate tarif, bla bla bla. Yang kedua to develop. Yang ketiga to abolish. Maka jawaban, kalau kamu memilih jawaban A, itu artinya menunjukkan ketidaksetaraan ide. Karena di sini yang digunakan bukan kata to develop, tetapi developing. Sedangkan kalimat yang lain menggunakan infinitif. Infinitif itu apa toh? To diikuti verb 1. Contohnya to eliminate, to abolish. Begitu juga dengan jawaban C dan D. Berarti kurang tepat. Maka yang tepat adalah B, to develop. Di soal itu kan sudah ada kata to eliminate, to abolish. Maka berarti kalimat sebelumnya juga harus diikuti to infinitive. Maka jawabannya B. Itu. Lima belas. From the simple single cell organism floating in prehistoric oceans, bla bla bla, all form of life now inhabiting the earth. Nah, ini soal yang paling sulit nih menurut saya. Kenapa kok sulit? Artinya di soal ini kamu harus menguasai bentuk-bentuk inversion. Nah, inversion itu contohnya apa sih? Ada perubahan makna. Jawabannya apa yang tepat? Lu 15 apa kira-kira? Kata kerjanya ini. Evolving. D had involved, kurang tepat. D. OD involving, no. Bang, ini kata kerja loh. Involving kan bukan kata kerja. Kata kerja antara A, B, C. Yang tepat adalah A. Evolved. Itu loh yang A. Aslinya kan ini bacaannya artinya kan all form of life now inhabiting the earth evolve from the simple single cell organism floating in prehistoric oceans. Seperti itu. Jawabannya yang pakai pas, yang A. Terus, nah soal 16 ini masuknya soal written. Nah, written structures. Ini masuk yang structures. Nah, ini di pilihan A sampai D, A, B, C, D, itu hanya ada satu kata yang salah. Di sini kamu nanti tidak diminta untuk membetulkan, cuma mencoret saja, menyilang jawaban yang salah mana. Tapi harus tahu pembenarannya.
health, primary, choosing, atau offices? Yang salah yang mana? Jawabannya apa? Jawabannya C. Bukan pakai choosing, nanti bioretoret ya, nanti kamu print itu nanti ditulis catatannya. Harusnya apa? To choose. To diikuti verb 1, bukan choosing, tapi to choose. Terus 17. The zoning improvement plan, better known as zip codes enable coastal bla 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 sampai D. Ayo. A, Kenapa? B, C atau D? B. B, betul. Harusnya apa? Bukan enable, tapi enables tambah S. Enables tulisannya. Nanti di oratoria sendiri di soalmu. Terus nomor ini selanjutnya 18. Despite of sama yourself to begin there. Mana ini? Ini pelajaran kelas 10 SMA. Ada ini. Materi apa namanya? Conjunction. Despite, bedanya despite sama despite of itu apa? Jawabannya A. Sudah tak sebutkan. Harusnya apa? Tanpa of. Jadi langsung despite. Ini nanti kamu cari bahannya sendiri, pelajari ya, materi despite, despite of. Penggunaan despite sama despite of itu bagaimana? Terus, 18. Ayo, mudah lagi. Kata bendanya. Yours to provide basic atau to learn? Yours. The first years, tahun-tahun pertama, betul toh? Kan the first years, kalau the first year itu tahun pertama, berbeda loh maknanya. Yang tepat adalah C, bukan basic, tapi basis. Harus C-nya diganti S, basis. Kalau basic itu artinya kata sifat. Kalau kata benda, basis pakai S. Karena depannya sudah ada kata the. Nggak ada kata the beautiful itu nggak ada. The beautifulest itu ada. Jadi C itu harus diubah ke kata benda. Keterangannya gitu, nanti diuret-uret sendiri. 19. Manakah yang salah? Apa? Office. Three thoughts, lost moves. Kurang tepat. Dilihat yang D, jawabannya D. Imperceptible practically. Nah, karena kata practically itu kan namanya adverb. Dia itu menerangkan kata sifat. Adjective, imperceptible itu loh. Nah, jadi pilihannya adalah D. Di balik itu, practically imperceptible. Bukan imperceptible, impractically. Jadi jawaban D itu tinggal dibalik saja.
strukturnya. Kenapa? Karena depannya ada kata are. Are itu kan kata kerja, to be. Nah, kata kata keterangan atau manner itu selalu menjelaskan to be-nya, bukan menjelaskan kata sifatnya. Maka tinggal dibalik. Terus 20. The usefulness of the distinction lies in its reminder that we must read each text on its own merits, not imposing our prior knowledge. Di situ ada kata kerjanya, lay. Lay itu namanya kata kerja transitif. Artinya kata kerja yang membutuhkan objek. Subjeknya jamak atau tunggal? Sama Jamak. tunggal Yang lelis salah mana? Jawabannya adalah B, bukan lace, tetapi lies. Jadi diganti L-I-E-S, bukan lies. Jawabannya itu. 21. Last among the devastation of the tornado was the remains of the houses and buildings. Di sini ada materi inversion namanya. Materi inversion itu adalah pembalikan susunan bagian-bagian kalimat. Nah, subjek dari kalimat ini itu adalah the remains, itu subjeknya. Yang merupakan kata benda jamak remains gitu. Yang oleh karena itu dia juga membutuhkan kata kerja. Ya, kata kerjanya jamak. Makanya harus pakai were. Jadi yang salah mana? C. Bukan was, tetapi were. The remains of the houses. Itu. Lanjut. 22. To fully understand text, but in terms of what they mean or how they are constructed, you must read and discuss text in a number of ways. Ini materi conjunction. Dulu itu loh, materi ada but and, not only but also. Either or, neither nor, not but, konjungsi. Berarti jawabannya apa? B. Ya, bukan or how, tapi and. Kenapa? Depannya A itu kan ada kata but, ya toh? But itu pasti diikuti and. Ini materi konjungsi. Kemarin materi ini sudah dikirim toh. Itu. Pada soal jenis seperti ini kita tidak harus pokoknya kuncinya subjek, predikat seperti itu. Terus apa lagi? Fokus jamak tunggal. Nah, kata benda, kata sifat. 23. Born Marguerite Johnson in 1928, author and poet Maya Angelou has received award numerous for her works, including Grammy Award in 1999.
1994 and 1996. Ini seperti kalimat soal tadi yang dibalik tadi loh. Jawabannya apa? C. Award numerus, bukan award numerus tapi numerus award. Numerus itu kan kata sifat. Award itu kata benda yang posisinya di belakang itu harus kata benda, bukan kata sifat. Jadi yang tepat adalah numerus awards. C ya, nomor 23. 24. Rhododendrons would rather growing in shady places, and so would azaleas. Di sini kata kerja growing itu harus diubah menjadi grow. Kenapa? Ada kata would rather. Would rather itu selalu diikuti verb satu. Jadi jawabannya B. Growing diubah menjadi grow. Ini kenapa kok bisa begini? Ya, sudah paten, sudah rumusnya. Would rather selalu diikuti verb 1. Terus, good team are a result of both recruiting and coaching as well as performing. Apa? Jawabannya apa? 25. Sudah terlihat jelas ini. Recruiting. Recruiting harusnya apa? Kalau C sudah betul. Karena setelah N, recruiting and coaching. Kan rumusnya sama-sama N. Sama-sama ing. Kalau kata penghubungnya N kan harus sama. Noun diikuti noun, adjektif diikuti adjektif. Kalau recruiting kan kata benda sudah betul. Coaching kan kata benda. Jadi kata benda diikuti benda sudah betul. Yang salah adalah B. Kenapa? Nomor 25 itu subjeknya kan tunggal. A good team. Maka R-nya harus diganti is. Yang tepat adalah B. R-nya diganti is. Satu kali lagi ya, 26. Nanti lanjutannya Evan kerjakan sendiri. Besok dibahas. Modern psychological theory allows for the concept of free will. A recent relatively development in this field. Ini dibolak-balik tok ini. Yang mana? A, B, C, D, E. C. Ya, C. Harusnya apa? Relatively recent. Recent, ya. Harus dibalik. Relatively recent. Jawabannya adalah C. Itu soal nomor 26. Selanjutnya nomor... Oh, nomor 27 sampai akhir Evan lanjutkan ya. Masih ada berapa slide ini? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 slide. 5 slide Evan selesaikan di rumah. Minggu depan kita selesaikan sampai tuntas. Ini soal yang muncul. Kemarin kan kita sudah terlalu banyak membahas soal apa itu reading.
Sekarang kita masuk pada soal structure. Karena soal structure, meskipun itu bisa menyelamatkanmu, artinya gini, soal structure itu lebih mudah daripada soal reading. Kenapa? Karena saat kita tes, itu kita kan terbentrok atau terhalang oleh waktu. Bukan berarti soal reading nggak usah dikerjakan, tidak. Tetapi kita harus mengerjakan soal yang mudah dulu. Soal written structure itu pasti banyak yang mudah. Kalau ini tadi memang sengaja saya pilihkan soalnya yang agak sedikit berbobot, istilahnya level menengah. Seperti itu, tujuannya biar Evan terbiasa menghadapi soal-soal yang susah. Kalau mudah bisa, pasti insya Allah susah bisa, pasti bisa nanti. Butuh proses memang seperti ini. Jadi harus hafalan kosakatanya tadi, materi yang perlu Evan catat tadi dicatat ya, nanti bisa di browsing-browsing sendiri. Memang untuk kelas 12 itu memang materinya berat. Penuh tugas, penuh persiapan ujian. Seperti itu. Misalkan tadi kata adjective clause itu nanti dicari sendiri ya, dipelajari sendiri. Terus kemudian degrees of comparison. Ini saya kirim lewat chatnya ya, tulisannya yang perlu materi yang pertama. Active and active participle. Yang kedua, past participle. Active participle itu nama lainnya present participle, sama. Terus yang ketiga di chatbox itu sudah Pak Beni ketikkan. Terus materi degrees of comparison. Nah, itu tadi kan soal-soal yang banyak keluar. Terus apa lagi tadi? Apa tadi kok lupa tadi? Oh, past tense. Past dan past perfect. Past tense dan past perfect. Nah, itu materi hari ini kita tadi sudah mempelajari itu tadi. Diulang-ulang. Terus adverb of manner. Itu tadi dibalik. Manner itu pasti selalu menjelaskan kata kerja. Contoh, Evan sings beautifully. Evan menyanyi dengan indah. Dengan apa yang dengan indah? Menyanyinya, bukan Evannya. Kan gitu. Jadi manner itu fungsinya menjelaskan kata kerja. Kalau kata sifat, itu menjelaskan noun-nya, orangnya. Contoh, Evan is handsome. Evan itu ganteng. Yang ganteng apanya? Is atau Evan? Ya, Evan. Itu fungsi kata sifat. Itu nanti bisa dipelajari sendiri materinya di Google banyak. Nanti tinggal kita prakteknya mengeksekusi soal-soal. Seperti itu. Ada yang ditanyakan, Evan? Mohon maaf tadi Pak Beni laptopnya mengalami beberapa gangguan internal. Aplikasinya ada yang nggak bisa dibuka. Mungkin ketika Evan lihat tadi bisa dilihat, tapi dalam layarnya Pak Beni nggak bisa dilihat. Hilang, tulisannya hilang semua. Menu-menunya juga hilang. Seperti itu. Dan ini alhamdulillah Pak Beni otak-atik bisa. Itu, jika tidak ada pertanyaan, Pak Beni akhiri ya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.